Mudik online adalah kegiatan mudik yang tidak offline. Karena apalah artinya mudik jika tanpamu? Yang ada hanya dik. Pastikan bahwamu atau kamu ikut mudik, walau hanya online. Karena kalau tidak, siapa yang akan nampak di layar laptop atau ponsel pintar? Mudik online bisa dilakukan dengan aplikasi peta virtual. Gunakan Street View untuk bisa merasakan perjalanan virtual. Tetaplah mempersiapkan barang bawaan berupa tas. Tas apa saja bisa dipakai, dari tas ransel, tas belanja, hingga tas manian devil. Tak lengkap jika kegiatan mudik hanya lenggang kangkung. Tapi tas-tas tersebut tidak perlu berisi, karena hanya akan nampak pada kamera di layar aplikasi temu virtual. Janganlah lupa untuk menyiapkan pemberian atau oleh-oleh untuk keluarga dan teman di sana. Pemberian ini bisa berupa apapun, mulai dari baju baru, alhamdulillah, sepatu baru, alhamdulillah, mobil baru, alhamdulillah. Cukup-cukup, berikanlah benda-benda mewah untuk keluarga di sana, karena semua benda yang akan diberikan hanya dalam bentuk file JPEG. Sempatkanlah untuk makan bersama keluarga di sana. Jangan lupa untuk membaca doa sebelum makan, karena kalau sesudah makan biasanya akan merasa kenyang. Nah, atau ingin nambah, "Pak, apa berbeda jenis menu makanan juga diperbolehkan?" Karena berbeda-beda, tetap satu layar juga. Janganlah memakai perhiasan yang mewah ketika pergi mudik, walaupun online. Lebih baik memakai perhiasan imitasi, karena perhiasan imitasi biasanya sangat ringan dan terlihat sama saja di depan layar temu virtual. Untuk kebaikan bersama, usahakan untuk tidak melamun saat mudik, karena bisa mengakibatkan salah belok atau salah jalan. Perjalanan mudik lewat peta dan tampilan street view bisa bebas tujuan, asalkan ada akses internet. Dalam perjalanan mudik online tidak perlu pergi ke pom bensin karena perjalanan mudik online ini sangat ramah lingkungan dan hanya perlu menggunakan akses internet. Gunakanlah budget BBM tersebut untuk membeli takjil yang cukup. Untuk buka puasa bersama di panti asuhan, tidak perlu memanggil supri atau supir pribadi karena akan sangat sia-sia jika perjalanan mudik online menggunakan supir. Fungsi supir akan hilang jika tidak ada setir, pedal gas, dan kopling gigi.